kalau menuruti rasa cukupnya, puasnya gitu ya, maka sampai kapanpun manusia itu tidak akan pernah puas. Kan kadinya kemarin saya sampaikan juga dua hal yang manusia itu tidak, ya, tidak akan pernah merasa tua gitu. Walaupun tua rasanya sepertimu muda. Apa itu? Dua hal kan kemarin ya, tingginya keinginan sama disurat Bukhari 7 halaman 171 baca artinya, artinya lengkapnya Pak. Iya. Dari Sa'id bin Al-Musayyab bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasalah hati orang tua menjadi muda untuk mendapatkan dua keinginan, yaitu cinta dunia dan tingginya keinginan. Ya, itu menandakan tidak pernah habis keinginan itu. Orang tua mestinya keinginannya kan ya sudah berkurang atau bahkan sudah tidak ada. Ya. Kenapa? Makan saja kan juga sudah terbatas. Ya. Baik yang dirasa enak semakin sedikit, volume yang dimakan juga tambah menurun kan gitu. Ya. Mau kemana-mana juga terbatas. Masih muda mungkin keliling simpang lima, jalan kaki atau lari-lari kan ya. Masih kuat kan gitu. Kalau orang tua ya, jalan ke masjid aja sudah susah kan gitu, apalagi jalan-jalan kan gitu. Itu akal kita ya, akal kita sudah semacam itu ya. Tapi ternyata tidak berlaku. Tidak berlaku. Yang namanya keinginan ternyata manusia itu tidak pernah ada habis habisnya. Maka seorang muslim atau muslimah itu wajib menata dirinya terhadap keinginan. Terhadap keinginan. Anda muslim harus tahu betul bagaimana keadaan suaminya. Kalau suaminya sudah bekerja secara maksimal, ibu ternyata misalkan 2 juta ya, dan itu semua diserahkan kepada istrinya ya, harus dicukupkan. Jangan kemudian standarnya itu tidak 2 juta Pak, kita cukup itu kalau 2 juta setengah. Dan terus bu, ya harus mencari tambahan yang setengah dari mana terserah kan gitu. Kalau semacam itu sulit mencapai keharmonisan di rumah tangga. Nah, kalau kebetulan suami yang rasa pengorbanan atau ya ora patek mudeng aji deh. Delok bojo ngono kuwi kan gitu. Wah, tak tinggal golek ijol wae kan gitu. Siapa yang susah? Istrinya. Istrinya. Ya. Maka solusi agama luar biasa. Ya. Terkait pemberian suami itu istri wajib mensyukuri. Tadi ya. Di samping tadi seorang suami didorong untuk bekerja karena punya kewajiban memenuhi kebutuhan rumah tangga, seorang istri juga didorong untuk mensyukuri berapapun pemberian suami. Jangan seperti istilah yang tren workshop ya, yang work itu suami, yang shop istri. Suaminya work kerja terus, yang shopping istri juga shopping terus lah, itu tidak pernah ketemu.